Semeru kembali erupsi. Gunung api ini keluarkan abu vulkanik dengan jarak luncur 1,5 km ke arah Besuk Kobokan. Pemirsa, berdasarkan laporan pos pantau PVMBG selama 6 jam terakhir, 9 April 2023, teramati ada 4 kali letusan asap dengan tinggi kolom abu sejauh 200 hingga 700 meter mengarah ke utara. Dari aktivitas vulkanik yang masih fluktuatif ini, status Gunung Semeru masih pada level 3 atau siaga. PVMBG meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari pusat erupsi. Selain itu, masyarakat juga tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari bantaran sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Karena berpotensi adanya perluasan awan panas dan juga aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat di lereng Semeru juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak karena rawan terdampak lontaran batu pijar. Dikhawatirkan ada banjir lahar, baik lahar dingin maupun lahar panas yang sama-sama berbahayanya selain sewaktu-waktu bisa terjadi awan panas guguran. Harapkan kita himbau masyarakat tetap mematuhi segala informasi peringatan dini yang diberikan oleh pemerintah baik BMKG maupun BPBD sehingga kita sama-sama bisa